Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, amal-amal saleh kita sudah melewati keenam langit. Thumma yus'adu bi'amali 'abdin min ibadihi laisa bihasid wala mughtabin wala zalimin wala kha'inin wala mustakbirin wala mura'in. Ada kisah ini, satu amal yang lolos di enam langit itu. Dia tidak pernah dengki, dia tidak pernah menggunjingkan orang, dia tidak pernah berbuat zalim, dia tidak pernah berkhianat, dan dia tidak pernah takabur. Tinggal satu checkpoint lagi. Dia tidak melakukan riya. Yus'adu bi amalihi ila sama'is sabi'ah. Naikkanlah amalnya sampai ke langit yang ketujuh. Fayaqulu lahumal malak. Lalu malaikat berkata kepadanya, ma hadza, apakah ini? Hadza amalu 'abdin min 'ibadi. Ini amal seorang hamba di antara hamba-hambanya. Rudda 'alaihi. La yataqabbalullahu minhu wa da'ana. Tolakkan dia karena Allah tidak menerimanya dan melaknatnya. Karena apa? Dia dan setelah lolos dengan enam dosa-dosa itu, fa innahu 'asin amilun bil kaba'ir. Karena dia ahli maksiat yang selalu melakukan dosa-dosa besar. Wa innallaha amarani alla yujawizani amala 'asin. Dan Allah tidak memerintahkan, Allah memerintahkan kepadaku supaya menolak amalnya ahli maksiat. Inilah yang dimaksud atau dibenarkan dalam kitab Allah, am hasibal ladzina zatarahu sayyiati ay yaj'alhum kal ladzina amanu wa 'amilus solihat sawa'a mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Surat Al-Jafiyah ayat 21. Apakah orang-orang yang berbuat maksiat mengira bahwa kami akan jadikan hidup dan mati mereka sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Amat buruklah apa-apa yang mereka nilaikan itu, amat buruklah penilaian mereka terhadap itu. Jadi yang paling terakhir adalah melakukan dosa-dosa besar. Di samping dosa-dosa besar yang sudah menyebabkan amal-amal itu ditolak, tapi ada lagi orang yang sehari-harinya melakukan dosa-dosa besar. Dan apa yang dimaksud dengan dosa besar yang seringkali tidak bisa kita hindari? Kata Imam Ali, dosa besar adalah minal kabair, adalah dosa-dosa yang dianggap remeh oleh para pelakunya. Dan kalau orang itu juga bersih, dia tidak pernah meremehkan dosa-dosa kecil yang dilakukannya, karena dosa-dosa kecil akan berkembang menjadi besar. Sebagaimana peribahasa Melayu mengatakan, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Dosa sedikit yang terus terpelihara seperti berbohong, berdusta, menyebarkan fitnah, berkata yang menyakitkan, dan sebagainya, apabila itu dijadikan kebiasaan, akan menolakkan seluruh amal-amal. Dan thumma yus'adu bi'amali 'abdin min ibadihi ta'ib laisa bihasidin wala mughtabin wala zalimin wala kha'inin wala mustakbirin wala mura'in wala 'asin. Dan kalau ada orang itu tidak hasud, tidak bergunjing, tidak berbuat zalim, tidak berkhianat, tidak takabur, tidak riya, tidak memelihara dosa,
fayakunu li amalihi. Amal-amalnya naik sekarang, lolos dari langit yang ketujuh. Fayakunu li amalihi dawiyun kadawiyi ra'ad. Maka amalnya itu akan gemerlap seperti gemerlapnya halilintar. Amalnya akan bergemuruh seperti gemuruhnya halilintar. Wala yamurru bimala'in minal malaika. Dan dia tidak lewat pada rombongan malaikat. Illa istaghfarolahu. Sampai semua malaikat yang dilewati amal hamba itu mengucapkan istighfar baginya, memintakan ampunan baginya. Hatta yahmilahu ila iliyin. Sampai dia dibawa ke iliyin, sebuah tempat yang sangat tinggi. Inilah yang membenarkan kitab Allah Ta'ala. Kalla inna kitabal abrar lafi iliyin. Wama adraka ma iliyun. Kitabun mar'um yashaduhul muqarrabun. Dalam surat Al-Mutaffifin, sesungguhnya kitab, tulisan amal orang-orang yang berbuat baik itu akan diletakkan di tempat yang sangat tinggi. Tahukah kamu apa tempat yang sangat tinggi itu? Itulah kitab, itulah tulisan yang diabadikan, yang disaksikan oleh para malaikat muqarrabun. Al-Mutaffifin 18-21. Dan bertasbihlah, beristighfarlah orang-orang yang para malaikat yang didekatkan kepada Allah, dan berdoalah untuk dia para malaikat pemikul aras dengan doa faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.